Oke, selamat pagi. Kita ini berada di kebun Bapak Henry. Kebetulan Bapak Henry-nya saya sendiri ya. Di sini kita ingin memupuk kopi pada produk nasa, yaitu pada pok nasa, power nutrisi, POC, harmonik, dan pestona. Gambarnya ada di samping sini. Nah, setelah itu kita menggunakan pupuk power sama pupuk pop nasa itu biasanya dikocorkan di batang di bawah pohonan seperti ini di sekeliling area. Itu fungsinya untuk menyuburkan tanah yang keras berangsur-angsur menjadi gembur serta merangsang pertumbuhan akar yang baru. Dan bisa juga dicampur sama racun rumput atau racun guma. Sedangkan pestona, harmonik, dan power nutrition itu disemprotkan di dedaunan seperti ini. Ya, seperti ini. Pestona itu fungsinya untuk membasmi hama, dan power nutrisi dan harmonik itu membantu merangsang pertumbuhan bunga serta mengurangi kerontokan pada musim kemarau dan musim hujan. Tapi di sini kita ambil cara ringkasnya saja. Cara ringkasnya seperti ini. Kita ambil 2 sendok makan pop super nasa, 2 sendok makan power nutrition, harmonik 1 tutup, pok nasa 2 tutup, pestona 2 tutup. Kita aduk di dalam tangki 15 liter ini secara bersamaan. Nah, ini tangki. Secara bersamaan. Dan langsung disemprot seperti ini. Nah, contohnya. Dan coba perhatikan. Itu air sisa-sisa di dedaunan langsung menetes di area batang pohon ya, airnya, dan langsung diserap oleh tanah dan juga akar ya. Seperti itulah contohnya kalau saya menggunakan pupuk 4 sekawan langsung saja diaduk dalam kemasan 1 tangki itu, karena tidak berbahaya sama sekali ya. Nah, coba perhatikan, ini sudah saya semprot 2 kali sama ini. Coba perhatikan ini bunga-bunganya ini sudah mulai nampak, serta buahnya ini juga. Ya, ini buahnya sudah mulai nampak kan? Dan ini adalah anak saya. Ya, itu saja untuk para petani kopi ya. Itu saja ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.